my YouTube channel. Balik lagi bareng aku Fiska. Di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu produk body care yang lagi pokoknya rame banget diomongin sama orang-orang kalau produk itu bagus, dan aku kayak penasaran aja pengen nyobain produk ini juga apakah emang sebagus itu atau enggak. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan nyalain notifikasinya. Like yuk videonya kalau kalian suka sama video ini. Yang penasaran keep on watching. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas body care whitening. Pokoknya ini banyak banget yang ngomongin produk ini. Aku penasaran, seperti yang aku bilang tadi, aku penasaran dengan sama produk ini. Nah, ini namanya Scarlett Whitening Beauty. Ya, Scarlett Whitening itu doang. Scarlett, so-soan gue ngomong ada beauty-nya. Scarlett Whitening. Scarlett Whitening. Ye, itu. Nah, jadi ini kayak dapat satu box gede banget. Ada nih berat banget dong. Ini terus isinya ada surat cintanya. Nah, di dalam produk ini aku dapat 3 sabun, 3 varian sabun, iya dong. Terus dapat body lotion. Oke, jadi kita bakal ngebahas pertama dari sabunnya. Di sini ada 3 varian warna sabun. Jadi sebenarnya untuk fungsinya itu sama aja semuanya, cuman beda variannya doang. Oke, jadi 3 varian di sini aku punya cucumber. Timun, iya timun. Punya timun, terus punya mangga di sini, dan satu lagi punya apa sih namanya, pomegranate. Pomegranate ini udah 2 mingguan ini aku pakai dan baunya enak banget. Enak, baunya enak. Untuk body lotionnya sendiri di sini aku punya 2 varian, ada Fantasia dan Romansa. Yang paling banyak banget dipakai Fantasia ini, Romansa deng, Romansa. Yang Romansa ini katanya benar-benar enak banget wanginya. Emang sih wanginya itu kayak wangi-wangi susu gitu. Dan nanti aku bakal nyoba makainya yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Jadi fungsi produk-produk dari Scarlett Whitening ini, dia jelas udah memutihkan. Terus satu lagi dia juga melembabkan kulit. Nah, di sini dia mengandung glutathione dan vitamin E. Yang udah jelas banget kalian udah tahu pasti glutathione itu fungsinya buat mencerahkan kulit, bikin kulit putih. Pokoknya ada yang ada kandungan glutathione itu pasti bikin kulit lebih cerah gitu ya. Dan kalian tahu sendiri, aku suka banget sama sesuatu hal yang bikin kulit jadi cerah. Kalau kalian nonton video-video aku dari lama tuh banyak banget kayak pemutih kulit, aku tuh kayak obses banget buat putih gitu. Di sini yang pertama bakal aku bahas adalah sabunnya. Nah, sabunnya ini aku pakai udah 2 mingguan, dan nah di dalam produk ini tuh, di dalam sabunnya ada kayak scrub-scrubnya gitu. Ini belum kebuka dong, belum aku pakai sama sekali. Ini kalian lihat sendiri, scrubnya ada banyak banget. Terus selain itu, dia dipakai scrubnya tuh nggak kasar gitu. Dan yang aku tuh adalah tipe cewek yang males banget kalau mandi lama-lama di kamar mandi. Tapi kalau memang waktu aku banyak buat mandi di kamar mandi lama, ya aku bakal melakukannya. Dan satu hal lagi, aku nggak suka banget sama sabun yang kayak masih licin gitu loh di kulit. Tapi bikin gue bener-bener jatuh cinta banget sama produk ini. Kenapa? Karena biasanya sabun yang agak susah, nggak susah sih sebenarnya, itu sabunnya bagus deh. Cuman gue aja kayak mager gitu loh lama-lama buat bersihin badan. Jadi sebelum ini aku pakai sabun yang emang kalau abis dibilas tuh kayak keset gitu loh. Padahal sebenarnya aku juga tahu gitu, produk sabun-sabun yang bikin kulit licin setelahnya itu bikin kulit kita jadi lebih lembab gitu. Tapi aku emang nggak suka sama produk kayak gitu. Ternyata aku nyobain ini dan ini bikin kayak kulit aku emang lembab banget setelah pakai ini. Terus selain itu aku kayak ngerasa nggak ribet-ribet banget ternyata pakai sabun yang kayak gini. Tapi ini bener-bener kayak sebentar banget, walaupun dia bikin lembab juga dan bikin kulit kayak setelah mandi itu kayak kayak ternutrisi dengan baik, sehat banget kulitnya jadinya setelah mandi. Nggak bikin aku mandi kayak lama gitu loh, tetap kayak bisa cepat mandi pakai sabun kayak gini. Itu poinnya yang pasti. Bener-bener aku suka banget sama produknya, gara-gara hal sepele kayak gitu doang bisa bikin aku kayak jatuh cinta gitu sama produknya. Terus scrubnya bener-bener enak banget, nggak sama sekali bikin kayak sakit kulit gitu loh, Beb. Sakit kulit. Kulit aku kayak terkelupas atau
kasar gitu, scrubnya nggak sama sekali. Terus ini kayak busanya, aku kira bakal busanya tuh kan kayak sabun tuh ya, sabun tuh sedikit doang, biasanya dipakai kayak busanya udah bisa satu badan gitu. Ini enggak beb, ini enggak. Jadi kayak memang bener-bener dia untuk busanya nggak terlalu banyak gitu loh, jadi kayak makinnya harus banyak gitu. Tapi aku suka baunya, jadi bener-bener baunya enak banget dan bikin kayak seger gitu loh baunya. Untuk baunya sendiri nih di sini yang aku rasain di hidung aku. Jadi ini baunya kayak yang ungu ini baunya kayak bau-bau anggur gitu loh, enak banget. Padahal pomegran bukan itu artinya, tapi baunya emang kayak gitu, bau-bau anggur gitu. Pokoknya ini enak banget dan banyak banget yang pakai si pomegranate ini. Terus yang ini baunya timun banget. Aku berasa kalau pakai ini itu kayak kayak apa sih, kayak abis mengompres mata itu terus kecium aja baunya gitu, bau timun. Ini baunya timun banget. Aku jujur agak kurang suka sama bau yang timun. Terus ini satu lagi warna yang kuning ini mangga. Dan ini baunya seger banget dong. Tapi kalau perbandingan ini sama ini, lebih seger yang ini sih baunya. Kalau ini tuh kayak baunya tuh kayak apa ya? Bau mangga. Tapi masih ada kayak bau mangga kan biasanya asam gitu ya baunya. Ini kayak bau mangga yang manis dan fresh banget gitu loh, beb. Tapi ada bau lemon-lemonnya gitu. Iya. Pemangga dicampur lemon atau gimana? Tapi kenapa tulisannya mangga doang gitu? Ya jadi kayak ada bau-bau lemonnya gitu. Aku suka baunya juga. Jadi yang paling recommended banget sih buat aku untuk sabunnya dua ini, beb. Jadi kalau kalian mau beli, yakinlah beb, kalian pasti suka sama dua bau ini. Nah, di sini yang aku sering pakai banget adalah yang baru aku pakai sih lebih tepatnya. Jadi 2 mingguan ini yang aku pakai banget untuk body lotionnya adalah si Scarlett yang romansa ini. Dia sebenarnya untuk apa sih? Untuk botolnya ini menurut aku kayak lucu aja, gemes gitu, kayak simple banget dan enggak gede-gede banget, dan menurut aku kalau dibawa kemanapun masih kayak gampang aja gitu, dibawa kemana-mana. Terus dia kayak ada pump-nya gitu, enggak yang tahu sendiri agak susah kan betir. Gitu. Mencle-mencle kemana-mana gitu. Terus di sini sebenarnya ada kunciannya, tapi kalian bisa juga si body lotionnya tuh di posisi kayak di unlock ke kiri dan ke kanan gitu loh, beb. Untuk produk body lotionnya di sini untuk baunya sendiri yang romansa, baunya itu kayak bau susu, segar banget dan lembut banget, soft banget, pokoknya baunya enak banget baunya, dan banyak banget yang beli yang romansa ini. Terus yang satu lagi aku jujur aku nggak pernah nyoba sama sekali sih sama bau yang Fantasia, tapi banyak juga katanya yang suka sama bau Fantasia. Nah, ini aku nggak pernah sama sekali nyium baunya, sama sekali belum nyoba. Ini baunya lebih apa ya? Kok enak sih baunya? Aku bingung mendeskripsiin baunya. Dia kayak bau bunga, tapi seger gitu baunya. Ih, enak dong baunya. Terus ini yang bikin aku senang, dia juga body lotion yang gak lengket di kulit gitu loh, beb. Dan gampang buat nyerapnya. Terus kalau dibaurin, dia gak bikin kayak ngegumpal-gumpal gitu. Atau warna kulit aku pakai apa sih si romansa ini? Pakai si romansa ini dia gak kayak abu-abu gitu loh, beb. Biasanya kan ada tuh produk pemutih kulit yang kayak jelas banget kelihatan kayak abu-abu gitu warnanya. Ini gak sama sekali. Dan enak aja gitu buat di blendnya. Nah, ini aku bakal cobain. Tadi aku udah ngasih tau sih. Nah, di sini aku bakal nyobain. Nih kalian lihat sendiri, ini dua-duanya belum aku pakein ya. Aku kayak coba pakai salah satunya. Aku penasaran banget. Oke, beb. Ini setelah aku pakai, muka gue enggak kelihatan dong. Oke, beb. Ini hasilnya setelah aku pakai body lotionnya. Ini kelihatan sendiri yang sebelah sini lebih putih daripada yang sebelah sini. Dia benar-benar kayak gampang buat di blendnya nih, kalian lihat nih. Ini beda banget kan? Dia kayak di sini tuh kayak dia mencerahkan banget sama kulit, tapi nggak bikin abu-abu. Dan ini kayak kulit yang belum sehat aja gitu, dan ini kayak kulit sehat gitu loh, beb. Tuh kalian bisa ngeliat sendiri perbedaannya. Cepet banget buat meresapnya dan kering gitu loh, beb. Ini aku bakal selesaiin pakai dua-duanya, berasa nggak enak aja pakai satu doang gitu, beb.
Oke, jadi faktanya adalah di saat aku pakai produk ini selama 2 minggu, untuk perubahan yang aku lihat sebenarnya nggak begitu banyak banget perubahannya. Kalau dibilang lebih cerah, nggak begitu lebih cerah banget. Dia kayak bikin lembab aja sebenarnya untuk produk body lotionnya. Terus dia juga apa sih kayak menyamakan warna kulit gitu loh, Beb. Kayak sebenarnya produk ini tuh nggak bikin putih yang kayak sesuai ekspektasi. Whitening gitu ya? Nggak, sebenarnya dia kayak, ini pendapat aku sendiri ya, nggak tahu sih pendapat-pendapat kalian yang lain yang mungkin udah pakai si produknya Scarlett. Mungkin kalian di sana udah pakai produknya Scarlett lama, aku baru 2 minggu. Aku kayak pengen banget kayak ngomong tentang produk ini gitu, kayak udah gatel aja ini mulut gitu mau ngomong. Jadi ini selama 2 minggu aku pakai, dia bener-bener kayak melembabkan kulit, bikin kulit lebih sehat, itu yang aku rasain. Terus apa sih, aku kayak belang gitu kan karena bawa motor. Jadi kulit aku itu bener-bener kayak dia bisa nyamain warna kulit lagi gitu. Dia kayak sebentar banget bisa nyamain warna kulit gitu loh, Beb. Nah, gitu, Beb, yang selama ini aku dapat dari produk ini. Jadi kalau dia dibilang untuk memutihkan, yang memutihkan banget kayak apa sih, kayak produk Thailand gitu, enggak sih sebenarnya. Tapi karena ada kandungan glutathione-nya, dia jadi mencerahkan kulit gitu, Beb, sebenarnya. Itu sih yang aku rasain setelah aku pemakaiannya. Jadi nggak tahu sama kalian, mungkin beda-beda di setiap kulit ya kan. So itu tadi semuanya aku udah ngasih tahu ke kalian tentang sabunnya dan body lotionnya. Jadi buat kalian yang pengen beli produk ini aku saranin yang paling rekomendasi adalah si Romansa ini dan juga si baunya si Fantasia, dua produk body lotion ini yang aku saranin sama kalian. Terus ini untuk sabunnya ada dua, yang ini yang aku rekomendasiin banget. Aku yakin kalian kalau beli ini pasti gak nyesel dan baunya enak banget. Oke, Beb, jadi aku udah ngasih tahu sama kalian gimana pendapat aku tentang produknya Scarlett Whitening. Nah, buat kalian, kalian udah nyoba atau belum, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian pengen aku bikin review apa lagi, kalian bisa komen juga di bawah. So, makasih banyak yang udah nonton. Makasih juga buat kalian yang udah subscribe channel aku. Yang belum subscribe, subscribe sekarang biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Semoga video ini membantu, and I'll see you on my next video. Bye!